Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hai, perkenalkan saya Arifa Siti Nurjanah, nomor absen 7. Dan saya Nisa Kuniang Gitasari, nomor absen 22. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Saat ini, kami sedang berada di wisata Bukit Rema, salah satu tempat wisata di Kabupaten Magelang yang sangat menarik untuk dikunjungi. Tepatnya di Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Jaraknya dari Yogyakarta sekitar 45 km. Nah, kira-kira isinya apa aja ya? Yuk kita jelajahi. Bukit Rema memiliki daya tarik utama, yaitu bangunan gereja yang belum selesai dibangun dengan desain seperti ayam atau burung yang sedang duduk di atas tanah dan kepalanya memiliki sebuah mahkota. Oleh masyarakat lokal, bangunan ini sering disebut gereja ayam. Sekilas, bangunan ini memang menyerupai seekor ayam lengkap dengan leher dan kepalanya. Namun, ternyata di awal masa pembangunannya rumah ibadah ini justru didesain agar menyerupai burung merpati. Karena menurut Dani Alamsyah, selaku pencetus berdirinya bangunan ini, dalam kepercayaan agama Kristen, burung merpati merupakan simbol dari Roh Kudus yang turun saat Yesus dibaptis. Asal mula bangunan ini terbentuk? Tahu dong. Jadi, berawal dari tahun 1988 lalu, Daniel seorang pria asal Lampung yang waktu itu merupakan seorang karyawan di perusahaan swasta di Jakarta memperoleh mimpi yang aneh. Dirinya diminta membangun rumah doa di perbukitan asing yang belum pernah dikunjunginya. Mimpi itu tak hanya berlangsung sekali, namun hingga beberapa kali. Sampai akhirnya, pada tahun 1988, Daniel berwisata mengunjungi kawasan Borobudur. Suatu ketika, Daniel berpapasan dengan pemuda setempat yang bernama Jito yang hendak mengambil kayu di sebuah bukit di Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pria asal Lampung itu pun kemudian mengikuti dan sampai di sebuah bukit yang ternyata sama dengan bukit yang ada di dalam mimpinya. Akhirnya, Daniel memutuskan untuk berdoa semalam suntuk di bukit itu hingga dirinya mendapatkan semacam wahyu untuk membangun sebuah rumah doa. Perbukitan rumah doa ini kemudian dinamai Daniel dengan Bukit Rema yang berarti bagi umat Kristiani firman yang hidup. Tujuan pembangunan rumah ibadah ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat Kristiani, melainkan untuk seluruh umat yang percaya pada Allah, sesuai dengan makna burung merpati sebagai burung perdamaian. Dalam perkembangannya pun, rumah doa ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi juga pernah digunakan sebagai tempat rehabilitasi dan penampungan anak-anak pecandu narkoba dan disabilitas atau gangguan mental. Seolah juga ingin menyiratkan makna lambang burung merpati sebagai burung yang tulus dan lemah lembut. Sayangnya, karena keterbatasan modal untuk pembangunan dan perawatan, pengerjaan bangunan ini menjadi terhenti dan terbengkalai. Saat itu, struktur bangunan yang telah selesai adalah bangunan sisi depan atau dengan mirip kepala ayam, bagian badan, dan bagian belakang atau ekor. Karena itulah masyarakat sekitar menyebutnya dengan gereja ayam dan bukan gereja merpati. Pada tahun 2000, gereja ayam sempat ditutup karena penolakan oleh warga. Namun, bangunan rumah doa ini
akhirnya kembali dibuka sebagai tempat wisata pada tahun 2014. Gereja Ayam memiliki beberapa bagian, di antaranya tingkat dasar yaitu badan ayam, tingkat kedua yaitu leher ayam, tingkat ketiga yaitu paruh ayam, dan tingkat keempat atau paling atas yaitu mahkota ayam. Pada bagian badan ayam, pengunjung bisa melihat seluruh bagian gereja ayam mulai dari aula, pilar-pilar, dan motif salib pada dinding bangunan. Pada bagian leher ayam, pengunjung bisa melihat ke arah luar bangunan melalui lubang-lubang yang mengelilingi area leher. Pada bagian paruh ayam, pengunjung bisa melihat pemandangan dari lubang bangunan yang berbentuk paruh. Terakhir, pada bagian mahkota ayam, pengunjung akan keluar ruangan dan melihat pemandangan dari ketinggian tanpa adanya penghalang. Dan di bagian inilah yang menjadi ikonik wisata Bukit Rema karena menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Dari sini pengunjung dimanjakan oleh pemandangan puncak Suralaya, Gunung Sindoro, dan Candi Borobudur. Waktu terbaik untuk mengunjungi gereja ayam adalah saat fajar sambil menunggu matahari terbit. Di gereja ayam ini terdapat kafe di ekor gedung yang disebut dengan Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema. Kedai ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui singkong desa yang dibeli oleh pengelola untuk diberikan gratis kepada setiap pengunjung. Teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Bukit Rema. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, yuk main. Dan bagi yang sudah pernah, boleh dicoba lagi. Kami pamit, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.